beberapa hari aku cuba cari benda lah ni untuk hold aku punya phone supaya aku boleh letak kat sesuatu tempat. Dan malam tadi aku baru jumpa dia dekat atas tripod dekat rumah. Hasil gila nak cari benda ni. Apa? Ini baru kreatif. Boleh. Gila. Macam mana kau tampak dah? Jangan sampai dasar dah. Tak sampai pun. Tak sampai. Ini dasar. Jadi batang selfie. Papa bodoh gila. Selfie, selfie. Gila. Ini betul tak ada kerja ni. Dengan tak pakai spek ni, tak pakai gila ni. Kasut, kasut jalan. Okay, biar aku terangkan eh. Diorang sebenarnya dapat aku punya holder phone ke tripod. Kemudian diorang datang idea gila nak bawa benda tu pergi ke Penang. Diorang ada konvoy. So, semua benda kena DIY sebab nak budget kan. Jadi mangsanya barang company. Lepas suku, aku nak pergi bergerak ke tempat insurans tu. Jaga aku balik lambat kan. So, kami dengar aku akan balik lambat. Sebab, kita kan macam besok aku ada meeting dengan Ismi. Kat ofis pun. Memang balik lambat cerita dia. Serius tu. Lambat aku bergerak. Aku lupa ambil kunci dan aku kena masuk ke dalam ofis. Nasib baik mic belum belah. Kalau tak, ofis dah kunci kot. Okay guys, dekat tempat insurans tu dan aku dah lambat. Sekarang dah pukul 8.40. Dah lambat. So, what the heck. Tinggal 4, tinggal 5. Lambat betul lah dia buka ni. Tak faham aku. Assalamualaikum. Okay guys, dah pukul 10.45. Aku nak kena caw. Tadi nak register untuk exam tapi tak boleh. So, banding cakap dengan aku, register sendiri dekat rumah dan equipment tu siap sedia untuk pergi exam. So, aku plan untuk pergi exam hari Jumaat depan. Dan hopefully dia boleh bagi notes dan apa benda yang kena study tu by tomorrow. Sebenarnya cerita aku tak habis lagi. Aku ada benda sikit dia nak sambung balik nanti. Yalah, benda-benda yang aku belajar tadi tu sekarang membantu aku. Dan aku dah boleh buat sale lah sebenarnya. Kalau ikutkan lah. Kalau ikutkan. Okay gang, pernah balik rumah? Aku dah elok aku macam semalam dengan ini. Lebih kurang sama lah. Ringkasan kepada the whole class, Koji beritahu last week yang dia tak mungkin tak dapat datang untuk kelas sepanjang Mak dia sakit. In the meantime, Fuad akan ganti dia. Fuad dengan Abang Din, dia orang turun daripada Seremban datang untuk ajar kita orang. Tak ramai pun yang datang dekat kelas tadi tu. Senior agent ada 3, new recruit agent ada 3. Kita orang buat practice untuk presentation. Dia sebut pasal presentation, macam-macam approach yang dia orang boleh bagi. Tapi aku tadi, aku punya partner adalah Ashraf Salim pun nama dia kacau. Dia buat mix between 2 line dengan 8 benefits. Dulu 8 benefits dia orang cerita, tapi sekarang dia dah jadi 7 benefits lah. Si Ezah cerita ni 7 benefits tu sebenarnya kita boleh rangkum kepada 3 elemen besar, which is 3-in-1 punya package. Depan pasal, kedua medical card dengan 3 saving, 3 benda. Tadi Fuad minta aku tanya, dia tanya aku, Gafar dah boleh cari case code? Aku macam, Sida dulu cerita aku yang kalau ikutkan new recruit agent ni, diorang dikendaki untuk cari 5 prospect dan jumpa bersama dengan one of the senior agent. The whole presentation akan dibuat oleh senior staff tu dan akan diperhatikan oleh new recruit agent. Sekiranya prospect tadi tu bertukar menjadi klien dan klien tu akan park dekat senior agent pada tahun pertama dan pada tahun kedua,
akan dipas kepada recruit agent tadi lah. Dan diorang pula buat cara baru, which is new recruit agent akan pergi kelas, pergi kelas. Tak perlu sini agent untuk follow diorang pergi ke mana untuk dapat terima prospek pertama tu. Tak payah, diorang buat open presentation dalam kelas. Dan bila dia dapat prospek, diorang terus buka account tu sendiri. But for me, aku dalam situasi aku sekarang ni, aku tak boleh nak ada sini staff untuk tolong aku sebab diorang busy dan aku ada masa aku sendiri untuk cope dengan kerja insurans ni yang mana mungkin masa tu tak sesuai untuk sini agent lain. So, what? Dia bantu aku, dia cakap ada sebarang masalah ataupun dia nak tanya, boleh terus WhatsApp dalam grup tu. InsyaAllah sini agent lain akan sudut membantu menjawab soalan tu. Itu sebuah sedikit benda yang berlaku dekat design insurans lagi. Aku dah lama sebenarnya aku tak share dua benda kat orang. Pertama, design yang aku buat dekat office. Yang kedua, music. Gitar aku kat belakang, aku dah lama tak pegang. Buat busy. Mungkin satu ataupun dua hari lagi aku akan main gitar ke, aku tahu. Dan paling best sekali, mungkin aku akan share benda yang aku buat kat dalam office. Sebab benda PNC bro, aku tak pernah share dengan korang pun benda PNC. Tapi aku cuba jugalah bridge that PNC stuff tu untuk share dengan korang. Apa-apa pun, kita jumpa on the next vlog. Nanti kita cerita panjang lagi. Bye guys, see you on the next vlog.